Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dara Sagita dapat hadir kembali untuk Anda dalam Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Asik banget nih, artis-artis Indonesia ternyata banyak yang punya klub sepak bola. Waduh, luar biasa ya. Kira-kira gimana sih pendapat dari artis lainnya yang juga menyukai sepak bola? Lihat yuk. Alhamdulillah progresnya bagus. Kemarin kita udah umumin logo baru, nama. Kita mau pelan-pelan nih, jadi nggak gembor-gembor dari awal, tapi pelan-pelan nanti keluar nama-nama pemainnya kita. Kita sudah ada 20 pemain yang bagus, pemain-pemain yang punya jiwa-jiwa yang semangat, pemain muda, kuat. Semoga siap lah untuk di Liga 2, apalagi Liga 2 sekarang seru banget ya. Ada Akesa, ada Raffi Ahmad, ada Gading Liga 3 ya, tapi banyak banget lah. Kemarin Mas Gilang, Putra Siregar juga, aku sama bro saya Putra Siregar, dan support juga dari PSSI yang merangkul semua public figure untuk bisa investasi juga di bola. Semoga ini jadi kemajuan juga untuk sepak bola Indonesia kayak di luar, jadi semua orang berinvestasi di bola. Nah, support Loli sama keluarga gimana tuh? Wah, seneng banget, aku juga sampai di DM Bunda ngomongin bola, aku juga tanya pertama kali tuh. Ngomongin bola, dan Loli juga seneng banget, bahkan dia mau datang langsung ke Pati sama aku, ntar kita lihat stadion. Lagi nanti kita mau bikin seleksi, dia juga mau lihat, padahal dia awalnya kan gak terlalu ngerti, tapi ternyata dia sekarang suka banget ya bola, dia tiap hari nemenin nonton segala macam. Keren istriku nih. Pasti kan dengan Raffi, Atta, Gading, untuk mendapatkan sponsor, orang yang support juga semakin banyak, jadi menurut gue ya bagus lah gitu, dan ini untuk memajukan mungkin brand-brand yang belum masuk ke sepak bola sekarang jadi mulai masuk ke sepak bola gara-gara teman-teman kita itu Raffi, Atta, Gading dan lain-lain. Atta tapi segala sih nggak pernah cerita gitu. Gading pun juga, cuman gak Gading seperti kayak bercanda-bercanda lah di grup yang apa gue beli juga ya atau gue ngajak dia kan dekat sama Pato tuh mantan pemain AC Milan, jadi sempat taruh di grup juga tuh dia yang apa gua bawa Pato ya atau Pato masukin runs deh katanya gitu kan. Tiba-tiba dia beli Persikota. Cuman ya gua senengnya gitu. Gua yakin ditangani sama teman-teman kita yang senang main bola dengan passion yang besar untuk sepak bola. Baguslah untuk sepak bola ke depannya. Secara industri akan makin bagus. Tapi pun kalau boleh milih lebih baik, misalnya kalau bisa dikasih pilihan ya, lebih baik ikut ke klub bolanya Gading, Atta atau Raffi nih. Dari opini pribadi aja sih, Bang. Enggak lah, gue belum mau masuk ke klub bola lah. Gue support Rans, support Persikota, support Atta juga, Atta sama apa ya? Atta sama Pespati kan, iya. Kita support lah, dan gue seneng juga tim-tim yang mungkin bukan, sekali lagi ya, bukan tim besar yang dibelinya juga, karena kita tahu tim besar sudah punya finansial yang bagus. Nah, sekarang ada tim-tim yang mungkin secara finansial emang harus disokong dan semakin ini semakin diketahui juga, dan itu jadi kebanggaan buat masyarakat di kota tersebut lah pasti. Tapi bukan tren ikut-ikutan ya? Kalau tren ikut-ikutan, kalau dia emang nggak senang bola, tapi kan ini terbukti kayak Atta, Gading, anak-anak bola, anak gila bola, jadi ya menurut gue sih enggak lah, bukan karena ikut-ikutan. Mereka juga enggak gitu, dan ini bisnis. Itu bisnis, jadinya pasti ada perhitungan. Di Belantika Sepak Bola Indonesia. Semoga sepak bola Indonesia dengan adanya Raffi Ahmad bisa semakin berkembang lagi industri sepak bola. Tapi ada indikasi dan juga prestasinya pasti. Tapi ada indikasi akan berubah nama jadi ganti Celebrity FC, benar enggak gitu? Unus, yaitu semuanya hak dari sang pemilik, biasanya kayak gitu. Kalau pemegang saham terbesar udah punya keputusan dan 50% plus 1 itu udah sepakat, ya bisa aja kejadian. Tapi ada nggak, Bang, rumor-rumor seperti itu? Jauhnya ada pembicaraan itu, Bang. Dari Cilegon United menjadi Celebrity FC, Bang. Masalahnya Raffi hari ini nggak ada. Tapi sebelumnya ada pembicaraan nggak, Bang? Ada pembicaraan sama Raffi soal dia mau beli.
Paling sinyal-sinyal aja dia bilang kalau dia mau bikin sesuatu untuk sepak bola Indonesia gitu. Ya kita support sebagai teman untuk memajukan sepak bola Indonesia kalau dia sudah tertarik, artinya karena gini, pada dasarnya orang-orang yang terlibat di industri olahraga di Indonesia itu harus didasari dengan rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta murni untuk bisnis, takutnya nanti kalau nggak berjalan dengan lancar kecewa. Sekarang gini deh, kalau Raffi kan kita tahu Raffi ini sejauh ini usahanya tuh banyak gitu loh, dan setiap yang dia pegang sukses gitu loh. Bukan berarti juga apa namanya setiap dia membeli sesuatu itu karena ikut-ikutan. Mungkin dia sudah punya perhitungan-perhitungan matang gitu loh. Dia juga mungkin juga melihat peluang yang bagus di industri sepak bola. Makanya dia juga merintis dari Cilegon FC, enggak langsung tiba-tiba beli klub besar gitu loh yang langsung divisi apa yang Big Four atau papan atasnya di Liga Indonesia gitu. Karena pengeluarannya juga besar, John. Tapi sepak bola itu bukan sebagian dari bisnis, Pak. Oh, pasti. Ketika kita bisa meramu industri sepak bola dari prestasi dan bisnis itu bisa dikombin, itulah sepak bola yang sesungguhnya yang sekarang terjadi di belantika di luar negeri sana, Eropa gitu lebih tepatnya. Ya kita sebut aja Manchester United, terus ada Barcelona, AC Milan. Pasti begitu, dia setiap mengambil keputusan untuk membeli pemain, siap, itu berdasarkan ada sisi bisnisnya dan juga sisi prestasi. Wih, luar biasa sekali kan artis-artis Indonesia ingin membangkitkan semangat ya persepak bolaan Indonesia dengan cara mendukung ya, yang tentunya juga pasti akan membuat lebih populer klub-klub sepak bola tersebut. Nah, berarti nih bagi putra-putra daerah yang lainnya ya, mungkin ini ajang Anda juga untuk bisa turut membangkitkan lagi nih ya klub-klub sepak bola di daerah Anda. Oke, masih ada lagi dong yang lainnya di Selebriti. Ngapain aja sih Selebriti Indonesia minggu ini? Nanti setelah yang berikut ini.